Halo guys, hari ini kita bersihin cengkeh ya. Nah, ini buah cengkeh yang baru dipetik, teman-teman. Ikutin terus videonya. Terima kasih. Sekarang kita bersihkan cengkehnya guys. Dan cara membersihkannya itu tinggal dipisah antara tangkai sama buahnya ini ya. Kita membersihkan cengkeh ini tergolong mudah karena biasanya dia tidak memakan banyak waktu. Dan setelah dibersihkan, setelah semua tangkainya habis, nah, buahnya ini kita jemur teman-teman sampai kering. Dan setelah kering, nah ini biasanya langsung kita timbang teman-teman, dan harganya lumayan cukup mahal per kilonya. Dan ini buah cengkehnya sudah bersih guys. Nah, sudah tidak ada tangkainya ya. Dan waktunya kita jemur. Dan proses penjemurannya itu bisa sampai 5 atau 6 hari teman-teman, tergantung sinar mataharinya. Karena di tempat saya biasanya suka mendung, jadinya ya sampai seminggu atau lebih dari seminggu baru dia kering.